ini saya sedang berada di Grasa Hotel di Amman, Yordania. Nah, sebentar saya akan masuk ke kamar saya, menempati 403. Kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ada lemari besi dan beberapa lemari. Kita lihat ada teko, cangkir teh kopi dan air. Kemudian ada kulkas, ada tempat meletakkan koper, ada lampu hias, meja kerja, televisi digital, ada lemari juga, kursinya, dan view-nya adalah kota Amman. Ada sofa dan disiapkan tisu di meja khusus. Ini kamarnya, double ranjang. AC sentral, ya, dua lampu, kamar yang besar dengan lantai karpet bagus. Dan kita lihat sekarang ada water closet, handuk, dan ini shower untuk yang di closet. Orang Indonesia suka itu, nggak biasa dengan tisu kertas. Lalu ada wastafel dan perlengkapan mandi. Ada hair dryer, khususnya para wanita suka. Ya, ada shower, tapi tidak ada bathtub. Saya, David Wijayanto, berkata hotel ini nyaman untuk dihuni karena besar kamarnya dan layak untuk dihuni, dinikmati. Saya David Wijayanto. God bless you.